Yes, assalamualaikum guys. Kali ni korang mesti tertanya-tanya kan, apa tajuk hari ni kan? Right, 2 juta ni. Video ni istimewa sikit buat projek solo. Jadi untuk cerita yang lebih detail, lebih lanjut, korang kena stay tune dengan projek solo. Okay, boleh? Baik. Untuk ride kali ni, aku bergerak dari Kuala Lumpur menuju ke Ipoh. Lokasi yang dituju adalah di Kelabang Putra. Sampai je dekat Kelabang Putra, nampaknya Ustaz Khalil dan Pak Din dah ada dekat lokasi. Sebenarnya aku terpanggil untuk buat konten ni atas inisiatif Pak Din yang selalu mengiklankan berita berkenaan dengan projek pembinaan masjid yang masih memerlukan dana untuk meneruskan pembinaannya. Aku pun terus call Pak Din, macam mana aku boleh bantu. Lalu Pak Din memperkenalkan aku dengan Ustaz Khalil, iaitu salah seorang AJK pembinaan Masjid Kelabang Putra kepada aku. Sekarang ni macam mana progres masjid ni sekarang? Baik. Jadi untuk progres kita kali ni, untuk peringkat pertama lah, fasa pertama, kita dalam 14% lah. 14% ni kita dah siapkan piling, piling tapak, dan sekarang ni kita tunggu dalam 28 hari untuk PAD test. Untuk keseluruhan projek ni, jumlah dia 4 juta. Jadi sekarang ni kita dah ada lebih kurang dalam 1.7 juta. Jadi kita memerlukan dana lagi dalam 2.3 juta lagi. Cabaran bagi untuk progres dan juga dana masjid ni, yang pertamanya projek ni tak berapa orang tahu lagi. Jadi kita kalau boleh, kita nak wawarkan pada jemaah, pada orang masyarakat, pada semua orang boleh dapat membantu untuk dapatkan dana masjid lah, untuk capai target 2.3 juta. Seterusnya yang jadi masalah sekarang ni, kita orang tak apa kenal. Betul. Orang tak apa kenal. Bila dana semua daripada masyarakat lah. Masyarakat, ada juga kita buat permohonan dengan parlimen. Ada juga kita memohon kepada pejabat agama. InsyaAllah kalau ada rezeki, adalah sama-samalah kita doa. Luasan masjid ni kita anggaran dalam 1 ekar lah. Konsep yang utamanya, kita nak buat masjid mesra musafir. Masjid mesra musafir ni, yang orang kata apa, kalau kita ambil contoh di Masjid Al-Bushra Merbuk, bila nak pergi ke Kedah, kita tahu dah ke mana kita nak pergi. Jadi di Ipoh ni rasanya belum ada lagi. Jadi target saya kali ni, kita bila orang datang Ipoh je, orang akan tengok Masjid Kelabang Putra. Masjid Kelabang Putra tempat mesra musafir yang kedua selepas Al-Bushra Merbuk. Jadi kalau yang nak menyumbang, macam mana kaedah ada? Kita boleh tengok pada laman web, Facebook, website, TikTok, ataupun Linktree. Dalam TikTok kita dah ada, dalam website pun kita dah ada. Jadi type Masjid Kelabang Putra, tulis. Dalam Facebook pun Masjid Kelabang Putra pun kita dah ada semua. So kalau kau nak menderma, boleh pergi ke QR code dan scan macam ni, start eh. Boleh derma seikhlas hati. RM1 pun tak apa kan. RM1 pun tak apa. Ya, yeah, insya-Allah Allah lipat gandakan rezeki kita, insya-Allah eh. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Semoga dipermudahkan urusan Ustaz dan pembinaan Masjid Kelabang Putra, insya-Allah. Waktu ride pulang, aku rasa lega semacam lah geng. Walaupun tak dapat nak bantu dengan wang ringgit, sekurang-kurangnya aku dah cuba untuk menyampaikan apa yang tersirat dalam ride 2 juta ni. Untuk capai 2 juta ringgit pada aku memanglah sesuatu yang sukar. Tapi geng, Allah sebaik-baik perancang. Mana tahu tahun depan, dengan izin Allah, masjid ini terbina. InsyaAllah. Kita jumpa lagi geng. Assalamualaikum.